tadi barusan kan yang pakai BMW 1,5. Dia bilang, wah luar biasa Ji. Sebelum tahun berapa? 2011. Udah jauh banget. 11 tahun. Jadi tinggal diucap aja. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Yakinin tingkat dewa, yakin tingkat dewa. Pasti kamu. Pastilah. Enggak ada yang mungkin. Ini aja kalau lagi kesel, Pak. Hajat-hajat kebul. Itu waras. Hajat kebul. Waras. Udah ngamil sekarang. Oh, iya. Kenapa enggak dari dulu? Dari dulu udah mulai. Pokoknya apa yang dikeselin, ucapnya hajat. Kan ayatnya, habis gelap, terbitlah terang. Apa yang dikeselin, ucapnya hajat. Apa yang dikeselin, ucapnya hajat. Jadi kalau sifat 18 masih ada, agak susah. Susah ya. Terutama sama ring satu orang rumah. Iya benar. Ame laki, ame anak pagi udah pil. Kenapa? Susah ya pagi. Iya, pokoknya sama ring satu hindari dilanggar 18. Bisa aja kita enggak. Udah masih cair pas dulu. Apa yang bikin kesel sama orang rumah? Iya, biasa ada capek gitu Pak Haji, susah dikasih taunya. Terus ada aja gitu bikin kesel deh. Anak, terutama anak itu. Kan saya udah ajarin, saya punya anak juga namanya Fauji. Fauji gak boleh main air. Kalau Fauji main air, Papa dapat Papa punya mobil lebih kopi. Fauji gak boleh air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Dodge Journey 3500. Biar anaknya gak bangor banget gimana itu Pak Haji? Pasti lagi silakanin. Lagi tidur. Iya, atau kalau susah, susah lemas alat pelangi tangan kiri, lemas alat pelangi tangan kiri, dikobok ke air minumnya. Nah air minumnya buat minumin itu anak. Iya. Lemas alat pelanginya tangan kiri, tangan kirinya dikobokin ke pakai teko. Pakai omongan apa itu? Iyalah, nurut, manut, katut, bawa rezeki. Ada aja rezekinya mama, ada aja rezeki mama. Udah ntar diminumin, bikin es jeruk tuh air kobokan kita buat bikin es jeruk. Kakak mau gak es jeruk? Mama bikin es jeruk nih, mau? Udah. Tau aja manggilannya kakak ya. Itu nyekernya jago banget. Tadi gue udah pasien lama bos yang naik mobil BMW, ketemu? Sisipan. Oh sisipan. Dia barusan hajatnya terkabul bos. Oh. Rumah. Rumah cuma 2 minggu diniatin laku 1,5 enggak ada yang nawar yang di sebelah itu. Yang tadi tuh yang suami istri tadi. Iya, makanya tadi dia ucap syukur. Juga ucap syukur Ji. Terus anaknya dia kan enggak bakal punya anak kata dokter. Oh. Tokso plasma kucing. Heeh, terus apa lagi ya? Udah enggak mungkin lah punya anak. Hamil. Lahiran. Makanya gue kemari Ji mau ucap syukur sama lu Ji. Kata yang kata sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya. Saya bilang kalau udah kaul kita nggak ada yang mungkin. Kalau cuma gunting doh, nggak bisa Ji tokso. Praktekin dulu ilmu gua. Kalau dia lo kemari, ya, tadi bilang. Ya, tahu. Jadi kita ini kadang suka. Apa iya? Iya, percaya nggak percaya. Pak Ji terus satu lagi Pak Ji. Apa? Kan rumah Jasinga nih Pak Ji. Ini ceritanya maaf. Saya kan lagi sekolah Pak Ji, ya, kan? Di saudara. Di saudara nih, Nadia nih. Terus udah gitu, gimana nih Pak Ji biar cepet gitu? Itu kan rumah warisan Pak Ji. Yang jadi, jasinya Pak Ji pojok. Cuman di titik adiknya udah pada semua. Terus kemarin adiknya mama tuh meninggal. Jadi tuh, kita kan di Jakarta semua, jadi rumah tuh kosong. Jadi ada niatan untuk dijual gitu. Ada, di dalamnya mah ada peninggalan tua lah, apa, jati-jati. Mau dijual berapa? Bingung jualnya. Wah, enggak tahu ada apa. Pak Ji buat RTI lagi Pak Ji mantap situ Pak Ji. Kayak manian ya. Kasih Pak Ji dulu deh pokoknya banget jual yang gede Pak Ji mau dijual tuh biar kemarin mau apa?
tanya tim Paji ke sana. Udah disebut juga sih Paji kemarin pas di bagian berapa? Berapa ya? 1 miliar Paji. Ya udah ntar ijab aja sih. Oh, iya, sekalian. Terus kan sertifikatnya enggak ada Paji, ya kan? Apa ya? Dari Jawa ya, tim ya. Terlihat mau tidur juga pakai nggak Paji? Iya. Pakai juga. Iya. Pokoknya yakin harus tingkat dewa. Iya, yakin. Gak ada yang mungkin. Saya emang banyak Paji yang udah kabul dah. Banyak banget. Salah satu contoh apa? Contohnya. Nih gue dulu, gue dulu. Lagi ini Paji. Ini siapanya dulu? Tante, ada ini apa? Ini anak saya. Anak saya dua, ini suaminya dia nih. Ini misua Paji. Yang ada dua anak. Ah nggak dibawa mama, mama lagi nggak mama lagi kurang tadi apa? Aku udah WhatsApp aja mama nitip ituan yang apa 100 juta tadi awalnya sudah kasih 100 juta 100 ribu Paji nih Paji nih nih testimoni lagi gelodok nih kan kata gue nonton nih di YouTube Paji bilang gini kalau aja teman-teman ada ilmu baru lagi nih. Entah lagi hujan, entah lagi gledek, lagi petir nih ya. Lo lagi petir nih, lo hajat gini. Jangan ngomong asofiro dulu, lo bilang. Pokoknya ngomong, alhamdulillah utang lunas, semua utang lunas disebut. Dah bener lunas Pak Haji, kemarin lunas semuanya, ntar ada baru lagi nih kayak gitu. Tapi cepet Pak Haji, beneran cepet banget. Lagi gledek, lagi hujan, tuh bener-bener paten kayak gitu. Terus lagi ini kan sebelah rumah kan masjid nih Pak Haji. Lagi corona kan kemarin bahwa sehari ada 5 yang mati, ya kan? Nah, innalillahi kita sebut alhamdulillah utang lunas. Alhamdulillah kita tangan udah sewa-sewa juga ya. Serius Paji enggak bohong. Emang udah gitu udah lunas, gue bilang, "Dek, kamu udah lunas. Enak dong, Pus." Mau mobil jajan lagi, kita ngutang lagi, ini lagi kayak gitu. Ya pengen lunas lagi gitu, Pak Haji, biar cepet. Ini juga masalah nih, Pak Haji. Kan kemarin dapat corona narik taksi silver biasa narik juga ini nggak kerja ada juga kadang dipakai kadang enggak bingung kita buat hari-harinya doang Pak Haji pusing gitu ini gimana ya Pak Haji biar dikerja netep gitu deh Pak Haji diselakangin lah sama istrinya udah diselakangin dulu Pak Haji bangun itu digini-gini amat ini kurang aja biar mulut lo nggak ribet gitu jadi kurang ajar malah yang terbalik oh berarti dia gue sarankan kalah cepet deh Pak Haji kalah cepet kan tangannya cepet banget kayak gitu boleh ngomong gitu orang mau nonton nih Pak Haji ini gue nonton nih nimbrung gitu dia gue nonton dia tuh dia ketawa ha Pak Haji ada aja gitu kan Pak Haji lagi di sini yang ngomongin ini yang jam berapa nih jam 3 nggak waras ya gitu yang berapa nih nggak waras kalau saya praktekin ilmu Paji yang dari YouTube itu nonton berdua sama Tara yang pinjam motor online kan saya ada tuh latihan nih nggak ditagi nggak ada datang juga yang ilmu online yang pinjaman online gue tanya kok lu bisa deh padahal kan ada KTP rumah lo tuh sesuai iya nggak ada yang ke rumah dari Mimi juga nggak ada ke rumah kok bisa gitu nggak tahu gitu orang gue bilang diselangkangin gue yang ngajarin dia online gue yang ngotak online jadi banyak lagi pusing dah jadi kegantian kayak gitu aduh berarti intinya yang 18 nggak boleh itu nggak ya, boleh terus kedua biar hajatnya diterkabul nanti bisa bantuin mbaknya diselakangin pagi-pagi ya dia umur lagi pagi gimana ya gue gini-gini, kayak begini gimana dong lu Haji? Tapi kamu belum dicoba kamu belum dicoba pakai yang kiri diremes gitu bisa dua-duanya dua-duanya remes Pak Haji, terus? Langsung diusapin lu ijab hajat apa biar dikerja gitu ya? Manjur kalau udah ngomong manjur nih lain nanti ngomong manjur lain dah Rajanya presidennya soal ini dari kemarin tuh ya udah bikin ini udah diniatin mau kesini kagak jadi Pak Haji sekalinya ini yang mendadak nih nanya ke teteh Pak Haji jam berapa jam 5 di teh assalamualaikum Tara mau ke kandang nih gitu mau ketemu Pak Haji ada nggak ya biasanya ada nah dibalas gini wah biasanya ada langsung Tara bilang tuh udah siap jalan isak ya, sih ada siapa Tete. Terus tadi nanya nih setengah 10 Tara baru udah nyampe belum gitu gue bilang, belum teh masih di jalan nah, beli dulu deh tuh Pak Haji tapi abang nih buat Pak Haji di Indomaret nah, apa gue salah apa gimana kok, ini ditutup kata dia bilang gini, itu masjid bukan masjid, kok ini kayak bangunan Pak Haji kok bilang kayak gitu
akhirnya nanya tuh Pak Haji, anak-anak turunan tuh yang nonton RDAI, Pak Haji duit, iya, maju dikit kata, tapi ada gapura yang pertamanya, nah itu belok kanan, udah gue masuk, ngoblong lampu banyak banget, gue lo keren banget, Pak Haji duit. Ini kan jalan tutup nih, ada makam ini pas corona kali ini, tempat Pak Haji ini. Bener ada makam pinggir jalan tuh deket. Putar balik di ujung situ Pak Haji belakang top, yang mentok. Orang tukang martabak aja kenal, kenal. Yang ujung Haji martabak itu martabak yang ujung, yang ujung. Mama Haji kok kenal dia nih? Mama tahu kan tempat kan gini, gini Pak Haji nak. Beli martabak dua, beli martabak dua nih Pak Haji kan, harganya berapa? Gue kurang deh tuh 6.000, gue di mobil. Terus udah gini, beli lagi satu lagi deh nih, kurang. Udah harganya kan harusnya pas satu, udah lampingnya 40.000. Buat Pak Haji keju dibanyakin. Iya, yang di ujung, bukan yang di sini Pak Haji. Di ujung, ujung jalan udah malam pertama. Yang arah di beli yang tau. Kenal banget sih, presau. Beda ada lain. Tahu kan lewat sampai lagi lewat sampai yang enggak tahu Pak Haji. Oh iya. Banyak yang mau lah, Bu. Tenang. Pagi-pagi tahu enggak Pak? Jadi pernah ada kasus dulu yang orang Kemayoran nih. Orang Kemayoran kan dulu kan Tara kan nih apa namanya? Bulu mata extension gitu-gitu ya. Nah, lagi gini-gini berobat ke mana nih? Pak Haji duit. Lah, Pak Haji duit. Gua juga mak gua tuh anehnya gini, dia punya testimoni sih tuh Pak, dia kan katanya ke rumahnya nih, terus ibunya sempat kesini katanya nih, sebelum jadi bangunan nih kan, terus udah gitu dia cerita ada kasus tuh bapaknya selingkuh. Nah kata Pak Haji bilang gini, ibu kalau nggak percaya suaminya selingkuh apa gimana gitu, pulang aja ntar juga pas nggak lama di stasiun suaminya minta maaf maunya ke ibu gitu. Bener itu anaknya yang kenal sama Tara yang cerita gila nggak lo kayak gitu kan, nggak waras kayak gitu. Gue kan tadi baru ketemu terus gue cerita gitu, ada nih di sini gue ngaji sambil diginiin nih bulu mata, namanya Pak Haji Duit. Pak Haji Duit berhenti dulu tuh dia masa bener kan Pak Haji kenal iya orang kenal orang ibunya, dia kan berobat ke sini juga pasien kayak gitu. Dunia sempit ya Pak Haji, berarti kalau ijazah kan sertifikat di bangun tidur di ini juga tuh disokongin. Kita aku perlu ke rumahnya nggak sih Pak Haji kayak gitu? Nggak usah, mau rumahnya gimana masih dari soalnya kan jadi kita masih ada saudara tuh di situ, adiknya nenek anaknya nenek gitu Pak Haji. Terus kita sempet tanya per meternya berapa kan, kita kalau mau jual harus tahu itunya dulu kan harganya. Nah terus dia bilang nih kayak soalnya kayak ngerendah-rendahin harganya, kemarin sempat ngomong ini harga udah tinggi. Terus kok kita mau jual, kita tau mau jual, kok dia malah ngomong ini harganya kecil, segini 50.000 per sekian-sekian kayak gitu. Ini posisi mojok nih, kayak Pak Haji, kayak begini. Udah ke dalam, tapi dalam lagi, kayak gitu kan. Terus makanya kita mikir, Madi, gimana ya, apa dari Pak Haji ke sana langsung, apa gimana? Lebih muncul. Gak usah, tinggal ijab aja kan, ujungnya. Ucapan adalah doa, nah, yang diucap berapa angkanya? Kan jadi doa. Satu. Ya, 1M. Terus kan gue ada ayatnya gini. Berprasangka baiklah kepadaku, ku tu Allah, ku tu Tuhan. Prasangka baik aja sama Tuhan, pasti laku. Emang gak lihat video yang orang Pemalang? Belum, yang mana? Yang jual tanah. Oh iya, lihat. Kan ada pasaran tuh 7.500.000, Jadi bisa jual 10 ya? Juta. Gak nawar, gak miring, gak DP, langsung cash tunai. Yang tadi aja saya tanya, sebelumnya itu yang tadi barusan kan? Yang pakai BMW 1,5 bilang, wah luar biasa Ji. Sebelum tahun berapa? 2011 kan 2021 tahun udah jauh banget, 11 tahun jadi tinggal ucap aja. Ucapan adalah doa yakinin tingkat dewa, pasti kamu pastilah, gak ada yang mungkin. Ini aja kalau lagi kesel, hajat kebul. Itu waras. Hajat kebul, itu waras. Udah hamil, sekarang belum lagi. Kenapa gak dari dulu? Ini, dari dulu udah mulai. Pokoknya apa yang dikeselin, ucapnya hajat. Kan ayatnya, habis gelap, terbitlah terang. Apa yang dikeselin, ucapnya hajat.
Tadi saya lagi duduk manis aja kantor. Tadi saya dari tadi bolak-balik nggak megang pasien. Ya, dari pagi ya. Mau saya bantuin? Enggak, tamu ada nggak saya pegang. Kenapa? Karena saya udah dapat duit 455 juta. Iya, padahal dokter kamu tadi saya. Nah, yang ngasih duit saya itu saya kan itu saya pakai gamis. Iya, iya, iya. Undang-undang dah. Undang-undang. Pasti ada tahu kan orang yang ngasih duit ya. Ini yang duit kan? Iya. Ini Pak Haji iya gue. Saya pikir tuh Pak Haji pakai gaun. Enggak, ini duit kan? Alhamdulillah. Udah saya ngambil pasien tanya bolak-balik ya. Kan kata kakak saya itu ada pasien. Ntar aja dulu, kita senang-senang dulu. Hari ini iya. Ada yang ngasih duit 455 juta. Orang lagi pusingnya me kemarau corona. Dia dapat 455 juta kata kakak gue. Pegang apa tuh pasien kasihan. Ntar aja di semagir nyantai. Terus kata kakak gue, dia udah habis maghrib, ntar aja habis isya. Ini udah isya, ntar aja jam 9. Seneng-seneng dulu. Gue pegang pasien jam 9 ya. Dari habis dulu ya gue dateng ya. Gak gue pegang, habis gimana? Tapi kalau dari tadi kan banyak gak ketemu sekarang. Oh iya, belum. Pulang dong, gue duit itu. Mari Pak Haji nomor sama. Pak Haji nih, satu lagi nih Pak Haji nih. Kenapa? Mau kerja nih, si Oki. Kan dia pakai C, Pak Haji, anak saya nih yang ngomong. Gak apa-apa, pokoknya dulu kalau dia pengen kerja. Mulai hari ini, kalau mamahnya ngomong apa ke kamu, kamu nggak boleh jawab, kamu kadang ada jawaban. Ibu kalau manggil dia apa? Abang, bang. Bang, bang, baju kotor taruh di tempatnya, bang. Ada jawabannya. Oh iya. Harusnya iya. Betul nggak? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Gue mengeker tadi ada lu duduk sini ya. Palingan. Nih, tadi gue ngeker orang gak salah. Coba cerita. Pasien 2013 baru datang lagi. Bawa datang anaknya kesini. Dulu kejang-kejang. Kejang-kejang, udah berobat kemana aja lah sembuh. Berobat kesini, cespleng langsung sembuh. Hilang. Datang lagi 2021. Ini sekarang. Lakinya sama kayak sakit. Sekarang lakinya yang kejang-kejang. Berobat kemana aja gak sembuh-sembuh. Sekarang lakinya dibawa kemari. Dan gue gak pegang, gak pijit, gak urut. Apa yang gue ngomong, katanya dia 1000%. Coba cerita. Benar, 1000%. Iya. Dan yang benar. Ya tadi ada tamu lama, 2013. Waktu kesini kan, anaknya kejang-kejang. Nah, seberapa kesini sembuh. Anaknya dibawa juga, tadi tidur di sana. Nah, pas kesini sekarang. Nah, ini sekarang lakinya yang kejang-kejang. Kebalik. Enggak, yang sakit lakinya, gitu. Kata Pak Haji, sebetulnya penyakit suami lo itu pindah. Bukan karena suaminya tapi karena elunya katanya. Ya udah habis tuh dibilangin sama Pak Haji. Bener Pak Haji, bener katanya. Seneng tuh suaminya. Tepuk tangan. Iya. Suami tepuk tangan. Bener Pak Haji, bener katanya. Masalah gaji lah, masalah insentif, masalah apa gitu. Ibu itu ya pokoknya semua lah. Bisa. Bisa. Dia dari tadi nggak pulang tidur, gue bilang kenapa lu tidur? Mobilnya nggak bisa keluar. Gue foto jengkelnya langsung bisa keluar. Karena gue nggak cuma foto kan. Iya. Kira tadi lagi selfie. Foto ini saya nggak selfie kan. Abis gue bilang dari sore ya. Nggak bisa keluar. Jam 10 malam. Datangnya? Datangnya ya mati itu di pagi. Iya sore. Ketawa kenapa lu nggak pulang? Sebelah itu. Oh, keringan. Gimana mau geser mobil? Susah dong. Langsung gue foto. Nih motor, mobil gue foto. Nih gue foto. Ntar mobil bisa geser sendiri. Udah geser belum? Gue foto tuh. Iya tadi lihat aja foto. Dia gue selfie. Makasih ya. Gua foto, geser lu. Geser. Tanpa gua pindahin. Gua kenapa ya? Mau gua apa, Vivi? Namanya Kang Nur, gua ngambil kunci bus. Di starter, kan bus gede kan. Ngerinya kan kalau ke depan kan.
Ntar mundurin lagi susah kalur. Ya aja nih mundurin, kok digeser, dipotong. Mana orangnya kunci nggak ada. Udah aja foto, digeser aja gimana ya. Geser mobil. Mobil ada jemput anak yatim ini mobil. Brand Mac yang dipasang stiker. Jadi, MPV nggak bisa jalan. Ya foto aja, orang lagi bisa terdabul masa mobil enggak sudah. Eh jadi panjang gitu ya nih. Ya. Ya. Ini kuncinya satu kalau pengen hajatnya terkabul, pengen kerja. Kalau mamanya nasehatin atau mamanya ngajak ngomong, dia enggak boleh nyautin satu kata pun. Ntar langsung kerja. Kedua, bisa enggak bikin sedang mamahnya? Apa tuh dia senang mamanya? Bangun pagi, rapiin tempat dia tidur, biar mamanya senang. Kalau mamanya udah senang, lu pasti kerja. Lu tuh gak pernah nyenengin mama. Selalu bawahnya mamanya pengen ribut aja pagi-pagi. Ngurusin lo doang. Belum semaknya belum bodrek. Belum kalau jadi mulai besok nih kamu paksain bangunnya sebelum azan subuh. Udah bangun, udah mandi, udah rapi. Nah nanti kalau udah kerja lagi bangunnya siang nggak apa-apa kan lo ntar di PHK. Jadi ini bodrek lagi. Aku sekarang masak sama siapa? Sekarang ini minum bodrek. Anaknya bangun siang. Ntar pada saat dia udah rajin, terus bangun siang lagi, dia udah gak bisa. Ada perut. Nyari buteng. Terus kedua, paksain abis bangun pagi sebelum azan subuh bangun pagi pas bangun buru-buru deketin ke mama atau mama deketin kamu, kamu diselakangin aja tanpa mama penghasilan sebulan 10 juta. Amin. Itu nggak apa-apa.